Posisi bermain Luki Wahyu adalah gelandang bertahan dan gelandang tengah yang sudah cukup berpengalaman. Luki Wahyu pernah bermain di Persela Lamongan bersama Coach Neil Maizar sebagai pelatih kepala pada musim 2019-2020 yang lalu. Ia juga pernah bermain untuk PS Barito Putra, Madura United FC. Reputasinya adalah seorang perusak serangan lawan untuk menjaga kedalaman tim Laskar Wong Kito agar gawang Sriwijaya FC tidak dibobol oleh lawan. Meskipun kondisi fisik Luki Wahyu masih 60%, butuh waktu 1 bulan lagi untuk mencapai top performanya. Luki juga menargetkan dapat membawa tim Sriwijaya FC promosi ke Liga 1 tahun depan sebagai juara Liga 2 tahun 2021 ini. Tahun ini harapannya SFC naik Liga 1. Liga 1 ya? Fisik kita sudah berapa persen ya, Pak? Kenapa? Kondisi fisik kita, Pak? Kondisi fisik mungkin kita lagi puasa ya, tahu sendiri lah berapa persen atau soalnya kondisinya puasa. Ahmad Maris, TVRI Sumsel, melaporkan.